Kegiatan vaksinasi massal dan operasi katarak mata gratis di Rumah Sakit Columbia Asia Medan ini merupakan program DPD Bapera Sumatera Utara yang merupakan kolaborasi dengan pihak rumah sakit dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 pada 28 Oktober lalu. DPD Bapera Sumut melakukan kegiatan vaksinasi massal guna untuk membantu program pemerintah percepatan vaksinasi nasional terkhusus di Sumatera Utara. Ketua DPD Bapera Sumut, Dede Rai, menuturkan pada kegiatan vaksinasi ini ditargetkan sebanyak 1.000 orang dan juga melakukan operasi katarak mata. General Manager Rumah Sakit Columbia Asia, Denny Hidayat, mengatakan pihak rumah sakit berharap kedepannya kegiatan seperti ini akan semakin banyak seperti DPD Bapera Sumut yang mampu menghadirkan peserta yang banyak. Nanti kan rapat SMS, Bang. Ia juga berharap setelah dilakukan kegiatan vaksinasi ini bisa membantu pemerintah untuk mencapai target membentuk herd immunity dan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, aman dari COVID-19. Kita dari Bapera Sumatera Utara dengan hari ini memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kita Bapera Sumatera Utara bekerja sama dengan Rumah Sakit Columbia untuk operasi katarak mata gratis dan vaksinasi untuk mencapai program pemerintah. Kalau target kita 1.000 katarak, 1.000 sama vaksinasi 1.000. Oke, jadi membantu program pemerintah percepatan vaksinasi, jadi kita ada vaksin bersama. Jadi karena memang suplai vaksin di Medan itu sudah lumayan banyak, jadi dengan kita bekerjasama dengan Bapera, kita bisa menjadi masyarakat lebih banyak lagi sehingga programnya cepat. Jadi nanti, karena kan sekarang kan pemerintah mengejar immunity herd gitu, bahwa sudah 85% penduduk itu bisa tervaksinasi. Dengan kerjasama Rumah Sakit Columbia dengan Bapera, semoga orangnya masih banyak terjadi yang kita bisa menjalankan proses vaksinasi itu lebih cepat lagi. Harapannya kan rumah sakit tidak punya cukup swadaya untuk mencapai masyarakat lapisan bawah. Jadi dengan adanya Bapera memiliki ini di mana-mana, jaringan di mana-mana, bisalah membantu kami untuk menjaring masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki akses ke rumah sakit seperti itu. Oke. Dari Medan, Sumatera Utara, tim liputan Virus TV melaporkan. BNews TV.